Hello. 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 Terima kasih kerana anda memilih Kokoci TV. Walaupun Hari Raya Aidiladha sudah berlalu, namun kehangatan sambutan itu masih terasa apatah lagi ia dapat diraikan bersama keluarga dan rakan-rakan. Oleh itu, bersempena dengan perayaan itu, Getaran telah menyenaraikan 10 selebriti tempatan yang sudah bergelar hajah. Miss Nina pemilik nama sebenar Shazrina Azman menunaikan ibadah haji bersama suami yang juga penyanyi, Noh Saleh, pada tahun 2013 membuka lembaran baru dalam hidup wanita yang digelar Miss Nina ini. Sejurus pulang dari mengerjakan haji, Nina membuat keputusan untuk berhenti menyanyi dan terus berhijab. Datuk Seri Siti Nurhalizar. Datuk Seri Siti Nurhalizar menunaikan ibadah haji buat kali pertama pada tahun 2007 bersama Datuk Seri Khalid Muhammad Jiwa bersama suami tercinta. Ketika itu, penyanyi nombor satu negara itu berusia 28 tahun, Era Fazira primadona filem negara ini bergelar hajah selepas menunaikan ibadah haji pada tahun 2019. 5 tahun Erar menyimpan hasrat dan akhirnya menjadi kenyataan selepas dijemput menunaikan haji kira-kira 3 tahun lalu. Noh Nelofa bekas Dewi Remaja 2011 ini dijemput menunaikan ibadah haji kali pertama pada 2016. Dia sekali lagi menunaikan ibadah pada 2019. Wani Hasritar bintang paling popular 2018 ini tidak menyangka akan diundang oleh Kedutaan Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji pada tahun 2019. Penyanyi kelahiran Akademi Fantasia 2013 ini telah sama-sama mengerjakan haji bersama teman baiknya, Wani Hasritar. Wani mengundang Amira untuk pergi bersamanya memandangkan ibunya tidak dapat turut serta. Sheila Ruslidia bergelar hajah pada usia 27 tahun, Amira Othman pelakon dan penerbit. Sheila Rusli mengerjakan ibadah haji pada 2007 bersama suaminya, Jingo. Sejurus pulang, Sheila terus memakai hijab. Najwa Mahyadin penyanyi yang juga anak kepada bekas Perdana Menteri Malaysia ini mengerjakan ibadah haji pada 2014. Selepas pulang, Najwa membuat keputusan untuk berhijab namun masih meneruskan kariernya sebagai penyanyi. Datin Fauziah Ghost pelakon ini berpeluang menunaikan Rukun Islam kelima itu bersama suami pada tahun 2018. Antara pengorbanan terbesarnya pada ketika itu adalah terpaksa meninggalkan anaknya yang baru dibedah. Datin Seri Umi Aida pelakon wanita popular ini menunaikan ibadah haji bersama suaminya pada 2019. Doanya ketika menunaikan umrah untuk diberikan kesempatan menunaikan haji pada awal tahun dimakbulkan apabila dia dijemput mengerjakan Rukun Islam kelima itu pada Ogos 2019. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku.